Okey guys, korang nak tak reload tas yang RM20. Kalau korang nak reload tas yang RM20, korang kena tonton video ni sampai habis geng. Sebab apa? Dekat dalam video ni saya akan ajar korang cara untuk dapat RM20 reload tas yang secara percuma. Setiap minggu boleh, setiap bulan boleh, setiap hari mungkin tak boleh. Sebab nak dapatkan dalam masa satu hari tu agak susah lah. Tapi korang boleh dapat dalam masa satu minggu ataupun dalam masa satu bulan. Satu minggu tu pun korang nak kena rajin main untuk korang dapatkan point. Sebab apa? Dekat dalam apps ni korang kena kumpulkan coin untuk korang tukarkan dengan Touch and Go e-wallet. So jom kita lanjarkan dulu, lanjar. Jom kita ajarkan dulu cara untuk register. Let's go. Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua guys. Semoga semuanya sihat-sihat selalu dan juga dimurahkan rezeki korang guys. So untuk video kali ni saya nak share dengan korang geng aplikasi yang korang boleh guna untuk dapatkan Touch and Go secara percuma guys. Kalau korang boleh tengok kita punya record pembayaran ataupun record withdraw kita, last kita withdraw dekat dalam aplikasi ni pada 10 hari bulan 6. So untuk bukti pembayaran yang terbaru ni kita akan cuba untuk tebus hari ni. Untuk bukti dia kita akan share dekat korang dekat dalam grup WhatsApp. Okay? Jadi kalau korang nak join dekat dalam grup WhatsApp, boleh tekan link dekat description video ini guys. Ada grup WhatsApp pertama, ada grup WhatsApp kedua ada. Kalau grup WhatsApp pertama dah penuh, korang join grup WhatsApp yang kedua geng. So guys, kalau korang yang berminat nak cuba aplikasi ni, korang boleh install dulu aplikasi ni dekat dalam Play Store ataupun App Store. Ada ke dekat dalam App Store? Saya tak pastilah guys, App Store ada ataupun tak. Kalau ada nanti saya akan letak sekali link dekat bawah video. Kalau tak ada link tu maksudnya aplikasi ni tak ada dekat Play App Store. Jadi geng, kalau korang yang berminat nak cuba, tekan je link dekat bawah video ni. Lepas korang dah install apps, korang kena buka dulu. Kemudian korang nak kena register menggunakan email ataupun korang punya Google. Nanti lepas dah register, korang boleh masukkan code invitation dekat bahagian atas tu. Boleh masukkan code invitation untuk dapatkan coin. Lepas tu korang boleh tekan dekat bahagian halaman activity untuk dapatkan coin dekat dalam aplikasi ni. Macam aplikasi-aplikasi yang lain juga, korang kena daftar setiap hari, login setiap hari dekat dalam aplikasi ni untuk korang dapatkan coin. Hari pertama login dapat 300, hari kedua dapat 200, hari ketiga dapat 200, keempat 100, hari ketujuh 600. So habis satu minggu nanti dia akan receipt balik lah. Maksudnya setiap hari korang boleh check in, okay? Kemudian korang boleh buat tugasan harian. Tapi saya rasa atas tugasan harian ni ada tugasan pengguna baru. Untuk tugasan pengguna baru tu korang kena ikut saja step by step dia macam apa yang disuruh, okay? Dia suruh korang, contoh dia suruh korang baca artikel ke, dia suruh korang main game ke, dia suruh korang masukkan code ke kan. Ikut saja step by step dia guys. Kalau tak faham, korang boleh komen je dekat bawah video ni. Ataupun kalau paling mudah sekali, kalau korang dah cuba tapi tak menjadi, dah cuba tapi tak dapatkan hasil, korang kena check saya dekat WhatsApp. Biar saya bantu korang yang mana korang buat tak menjadi tu guys. Lepas tu untuk tugasan harian, korang boleh main game. Tekan je dekat bahagian pergi, nanti dia akan buat satu tampilan permainan mini. Korang boleh main game dekat dalam apps ni untuk dapatkan coin. So kita tunjuk satu contoh, okay? Pilih je mana-mana game yang korang nak main. Dia ada banyak kategori lah. Kita pilih je mana-mana game yang korang nak guna ataupun nak main kan. Tekan dekat bahagian play ni. Kalau korang perasan, dekat bahagian atas ni ada shilling. Dia ada macam pusingan tu kan. Bila penuh je satu round ni, korang boleh claim korang punya coin. So setiap kali korang main game, dengan dekat bahagian atas ni shilling ni dia akan berputar lah. Bila lengkap je satu kali pusingan, korang boleh claim coin. Itu cara nak claimkan, cara nak dapatkan coin dengan orang main game guys. Kemudian korang boleh tonton iklan ataupun video. Tekan dekat bahagian pergi ni, nanti dia akan buat satu tampilan untuk korang tonton iklan. Satu video korang tonton dapat 200 coin tak silap saya, ataupun 4 video 200 coin. Kemudian kita ada tugasan lain. Tugasan lain nanti korang boleh cubalah. Lepas tu kita boleh invite orang. Yang ini yang paling best sekali lah untuk korang nak dapatkan point dengan mudah. Korang kena invite orang lain guys. Satu orang yang kita berjaya invite akan dapat RM10. Tapi korang nak kena faham dulu step by step dia cara untuk invite tu macam mana guys. So kalau korang tengok sini kita ada level. Untuk level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 kan. Maksud level dekat sini, contoh kalau macam saya level 2. So dalam masa 30 hari tu, kata ni kalau korang perhatai, bukan perhatai, dekat bahagian atas ni kalau korang perhati ada 30 hari invitation tu masuk dia. Dalam masa 1 bulan berapa orang yang korang berjaya invite? Kalau korang dapat invite 200 orang, nanti korang naik level 4, so korang akan dapat 32%. Maksud dia apa? Commission daripada orang yang kita invite tugas, kita pun akan dapat. Dia buat tugasan dekat dalam aplikasi ni, kita pun akan dapat sekali coin. So maksudnya
Kalau kita tak main pun, orang lain join, orang lain main, kita pun akan dapatkan coin. Kemudian korang boleh buat tugasan utama. Tugasan utama dekat dalam aplikasi ni, korang kena buat task. Kena download aplikasi, main game apa semua kan. Aplikasi ada macam-macam aplikasi yang korang boleh install untuk dapatkan coin. Tetapi kalau aplikasi tu korang dah pernah install, kemudian korang delete, korang install balik, memang korang takkan dapat coin lah kalau macam tu. Kena install aplikasi yang betul-betul korang tak pernah download lagi, geng. Kemudian korang kena tengok apa dia punya tugasan dekat bawah video tu, guys. Oh, lain buat suara. Kemudian ada lagi. Dekat bahagian atas ni, geng, ada satu, dua, roda bertuah, main permainan, lepas tu tonton video macam saya cakap tadi, yang ini, jemput kawan, kita dah jelaskan. Untuk kod hadiah ni, kalau ada kod invitation yang terbaru, bukan kod invitation, kod promo yang terbaru, saya akan update dekat korang, guys. Nah, sebab kita sebelum ni pernah dapat RM8, guys. Kita pernah dapat RM8 kod voucher. Nak dapatkan macam mana? Selalunya diorang akan bagi dekat dalam Facebook. Korang boleh follow Facebook diorang dekat mana? Dekat Facebook lah. So saya rasa sampai di sini saja video kita untuk kali ini. Cara nak tebus, tekan dekat bahagian pengeluaran. Nanti dulu awal sangat nak end video. Sekejap kita sikit lah. Okay guys, untuk penebusan pula korang boleh pilih apa sahaja. Apa sahaja pula dah. Maksud saya, untuk jumlah penebusan pemahiran paling rendah sekali ada RM5, RM10, RM20, RM50 dan juga RM100 tak silap saya. Cuma saya dah lama main yang ada RM20 sahaja, guys. Saya tak pasti bila diorang akan masukkan lagi reward-reward yang lain, geng. So pilih berapa jumlah duit yang korang nak withdraw, tekan touch and go, tekan pengeluaran. Untuk PayPal pun sama RM20, tapi kita tak target PayPal lah, kita target touch and go je, kan. Tekan dekat bahagian touch and go, tekan dekat bahagian pengeluaran, masukkan nombor phone touch and go korang, pastikan nombor phone yang korang daftar dengan touch and go tu korang isikan dengan betul. Kemudian korang tekan sahkan. Nanti dekat bahagian rekod pengeluaran ni, dia orang akan proses dalam tempoh 1 ke 3 hari. Kalau untuk bukti pembayaran yang terbaru, saya akan share dekat dalam grup WhatsApp, okey. Nanti saya tebus, untuk bukti pembayaran ni kita akan share dekat dalam grup WhatsApp. So guys, saya rasa sampai di sini saja video kita untuk kali ini. Saya mohon maaf sangat-sangat kalau saya cakap terlalu laju sebab saya tak nak buat video terlalu panjang, geng. Kalau tak faham boleh komen ataupun direct PM saya dekat WhatsApp. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.